Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di Inspirasi Usaha. Oke, pada kesempatan kali ini, karena saya tadi mendapatkan orderan untuk membuat tulisan nama dan tanggal lahir, maka kali ini saya akan membuatkan video tutorialnya yang mungkin bisa bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan di rumah. Untuk bahan utamanya, saya peroleh secara gratis ya teman-teman. Mungkin ini bisa sedikit menginspirasi. Oke, langsung saja ke video tutorialnya. Tapi sebelum lanjut, jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Inspirasi Usaha. Di sini adalah bahan utamanya ya teman-teman. Bahan utamanya adalah kayu palet. Kayu ini bisa kalian dapatkan secara gratis pada jasa pengiriman di kota kalian masing-masing. Setelah barang datang, kayu packingan ini biasanya sudah tidak terpakai dan dilepas. Setelah itu dibuang. Daripada dibuang sia-sia, kalian bisa memintanya secara gratis dan nanti bisa jadi pundi-pundi rupiah. Setelah itu kayunya kalian potong. Kalian potong dengan bentuk yang lumayan unik agar lebih menarik ya teman-teman. Di sini saya memotong menggunakan mesin jigsaw, mesin gergaji seperti ini. Alat ini bisa didapatkan dengan harga yang lumayan murah. Di tempat saya sekitar 200.000 ke bawah sudah bisa mendapatkannya. Dan langkah selanjutnya untuk menghaluskan media ini, kalian gunakan gerinda amplas seperti ini ya teman-teman. Setelah kayunya halus, langkah selanjutnya tinggal kita persiapkan media kertas yang sudah kita print. Kertas seperti ini ya teman-teman. Di sini saya menggunakan kertas bungkus nasi yang sudah kita print dengan tulisan yang kita inginkan. Untuk membuat kertas transfer dengan bahan kertas bungkus nasi ini, tutorialnya sudah saya sediakan di video saya sebelumnya. Untuk kalian yang belum nonton, bisa kalian tonton di video saya yang sebelumnya. Dan untuk kalian yang tidak memiliki printer, kalian bisa mengeprint di warnet terdekat dari rumah kalian. Setelah itu tulisannya tinggal kita gunting. Oh iya teman-teman, jangan lupa mode printnya dimirrorkan, artinya terbalik tulisannya ya teman-teman, agar nanti ketika kita tempelkan pada media kayu, hasilnya tidak ikut terbalik. Setelah itu tinggal kita persiapkan lem kayu seperti ini. Dan di sini ada clear. Clear ini adalah sejenis cat tetapi bening. Bisa kalian dapatkan dengan harga yang lumayan murah, sekitar 20-30.000 rupiah saja. Maka selanjutnya tinggal kita lapisi dengan menggunakan lem tadi. Lem kayu ya teman-teman, bisa merek Fox, bisa merek apa saja. Yang penting lem kayu. Kita lapisi secara tipis saja. Kemudian di sini kertasnya kita lapisi dengan media clear. Setelah seperti ini, langkah selanjutnya tinggal kita tempel saja pada media kayu. Setelah itu, langkah selanjutnya tinggal kita persiapkan air bersih seperti ini. Tidak perlu kita menunggu kering ya teman-teman, bisa langsung kita kelupas kertas bungkus nasinya. Cara ini berlaku untuk proses dengan menggunakan kertas bungkus nasi. Itu adalah kelebihannya ya teman-teman, bisa langsung kita kelupas. Kita basahi seperti ini dan kita kelupas. Kita gosok-gosok dari bagian yang tengah.
Dan setelah itu pasti menyisakan plastik pembungkus kertas bungkus nasinya tadi. Kita tidak bisa mengelupasnya langsung. Kita harus menunggu sekitar 30 menit ya teman-teman, agar tinta benar-benar menempel pada media kayu. Dan setelah kering, langkah selanjutnya tinggal kita kelupas plastik pembungkus kertas nasinya tadi. Ini ya teman-teman, kalau kita kelupas seperti ini. Dan jadinya seperti ini. Langkah yang terakhir tinggal kita lapisi dengan menggunakan cairan clear tadi, agar nanti ketika terkena air hasilnya tidak luntur. Dan setelah kering seperti ini, langkah selanjutnya tinggal kita memasang tali. Seperti ini ya teman-teman. Ini adalah tali wol, benang wol. Dan di sini ada paku ulir. Paku ulir ini bisa kalian temukan di toko bangunan terdekat. Di sini saya memakai yang ukuran kecil. Dan kemudian di sini ada tang. Cara memasangnya sangat mudah, tinggal kita tancapkan seperti ini. Yang pertama kalian buat lubang dengan menggunakan paku, kemudian kalian tancapkan dan diputar-putar. Dan hasilnya seperti ini. Untuk pemasangannya seperti ini ya teman-teman. Ini untuk pemasangan talinya. Dan ini untuk pemasangan ringnya. Oke teman-teman, sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa tekan like yang ada di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Inspirasi Usaha. Oke teman-teman, see you next video.